Alhamdulillah wabarakatuh, selamat bertemu kembali dengan channel Fakih Bonsai. Oke teman-teman, masih seputaran bonsai teman-teman. Ini kebetulan saya lagi ngebolang bahan bonsai ileng-ileng. Di depan saya sudah ada kayaknya ya teman-teman, bonsai ileng-ileng. Nah ini teman-teman, ini ileng-ileng. Oh ya teman-teman, jangan lupa ya di like, di komen, dan di subscribe agar videonya tambah berkembang. Dan tak lupa juga buat teman-teman semua, semoga sukses selalu, sehat selalu, dan murah rezeki, dan tidak kurang satu apapun. Ya teman-teman, nih sini kayaknya besar ini ya teman-teman, bonsai ileng-ilengnya. Kita cek dulu, ternyata bonggolnya kurang bagus ya teman-teman. Ini teman-teman, ini bonggolnya. Karena ini di pinggir sawah, yang jelas banyak rumputnya ya teman-teman. Oh, bonggolnya kurang bagus teman-teman. Tapi ini dibuat bonsai rough. Bagus ini teman-teman. Cuman bonggolnya saya tidak tertarik. Jadi kita cari yang bagus ya teman-teman. Ini namanya bahan bonsai ileng-ileng yang pucuk merah ya teman-teman. Nah ada yang pucuknya biasa, nggak merah, seperti ini. Ini sudah mulai berbuah ya teman-teman. Ini ada bunganya. Ini nanti buahnya akan menjadi hitam seperti ini. Nah ini buahnya teman-teman. Jadi ini yang pucuk hijau, yang tadi itu pucuk merah ya teman-teman. Ini kayaknya besar juga bonggolnya teman-teman. Tapi modelnya kurang bagus, bonggolnya kurang bagus, jadi lurus. Kita cari yang unik ya teman-teman. Ini bekas diinjak-injak orang ya teman-teman. Ini bagus kayaknya. Melio ekstrim. Kita ambil ya. Karena saya sendirian, jadi kita langsung cabut saja. Wah, mantap teman-teman. Ini sangat berkarakter ya teman-teman. Bagus. Kita buat bonsai mini ya teman-teman. Ini yang pucuk merah ini teman-teman. Ini kelihatan merahnya sudah ada. Oke. Sampai di sini dari Fakih Bonsai. Semoga bermanfaat. Ini bisa menjadi bonsai mini ya teman-teman. Smell. Bonsai smell. Oke. Kita bawa pulang. Mantap. Wah. Oke, sampai di sini dari Fakih Bonsai. Semoga bermanfaat. Tetap semangat ngebolangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.